Lanjut ke episode yang kedua kali ini, 3 Best of Patrobas. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman. Di video kali ini, seperti yang di judul saya, ini adalah episode kedua dari Best of ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya upload ke bulan lalu kalau nggak salah, yaitu Best of dari Kompas. Nah, kali ini waktunya ke brand Patrobas. Ini dia versi teman-teman dan nanti di akhir versi saya. 3 terbaik sepatu Patrobas yang pernah dirilis mulai dari awal sampai terakhir saya produksi video ini. Yang pertama yaitu dari Septio Budi P. Ini yang pertama ada slip-on yang cloud. Kalau dikatakan terbaik, kalau versi saya sih ya, masalah kenyamanan emang itu terbaik banget coy. Tapi untuk masalah siluet, kalau menurut saya ternyata belum sesuai dengan ekspektasi. Itu kalau versi saya. Kemudian yang kedua, yang kolaborasi dengan Wasa, itu emang the best coy. Secara colorway itu keren banget dan siluetnya itu beda banget dengan seri-seri Patrobas yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang kolaborasi dengan Never to Levis, berarti Triassic dalam movement melangkah bareng bersebelah. Waktu itu merilis dua versi, ada yang versi low cut dan versi high cut, dan penjualannya pun dibuat dalam dua tahap. Berikutnya dari Rizal Khairul Huda. Kalau dari Mas Rizal ini, versinya yang pertama adalah Patrobas El Clasico. Ini yang kolaborasi dengan Osiman Juntak dalam movement pertama si Patrobas, bukan kolaborasi tapi mengadakan lomba custom, lomba desain Patrobas yang event yang high kalau nggak salah, saya lupa coy ya. Kemudian yang kedua, ini adalah Patrobas spesial 17-an yang kemarin Patrobas emang beneran gokil banget coy. Sepatu spesial rilis itu harganya 100-an ribu rupiah ya, meskipun pada akhirnya tetap harga normal ketika mereka dijual oleh retailer resminya. Tapi itu menurut saya secara detail oke banget, secara movement, secara meaningnya dalam sepatunya itu keren banget. Masalah konsepnya, menggunakan konsep-konsep koran dan juga bahasa yang dipakai itu kan bahasa pada zaman penjajahan dulu tuh, itu emang keren banget sih, tepat kalau masukkan di sini ya. Yang terakhir yaitu dari versi yang cloud. Wah, kalau ini versi cloud yang mana ya, karena cloud itu kan ada yang high cut, ada yang low cut, ada yang slip on. Nih yang mana nih ya? Berikutnya dari Jarang Keluar. Kalau versi Mas ini yang pertama ada Ivan High. Saya masih inget coy, ini adalah salah satu seri sepatu Patrobas yang melambungkan nama Patrobas juga di seri Ivan tuh ya. Kemudian yang kedua, yang kolaborasi dengan Never to Levis ya, berarti yang Triassic dalam rangka bersebelas tadi. Kemudian yang ketiga, versinya Mas Jarang Keluar, yaitu yang El Clasico, sepatu batik juga, itu keren banget. Dan kalau nggak salah itu pernah dilelang dalam movement-nya melangkah, apa sih saya lupa, pokoknya melangkah-melangkah gitu, satu langkah apa-apa yang diinisiasi oleh BPIPI ya, dan itu dilelang dengan harga yang tinggi banget coy, itu keren banget ya. Emang sih karena sepatunya emang the best kalau menurut saya. Dari Fahrian Laksa, yang pertama yaitu El Clasico. Oke, setuju saya. Yang kedua Triassic yang kolaborasi dengan Never to Levis, setuju saya. Yang ketiga, nih tiba-tiba muncul nama ini coy, karena memang benar ini pernah kolaborasi dalam bentuk custom handmade langsung ya, yaitu kolaborasi dengan Debbie Debay. Saya lupa waktu itu namanya apa, pokoknya membawa Nusantara, saya punya sepatunya, di bagian belakangnya itu ada peta Indonesia gitu ya. Itu menurut saya keren banget karena si Debbie ini adalah seorang customizer profesional, apa ya istilahnya, customizer, tukang custom lah pokoknya, dan dia spesialisasi di efek-efek coy. Jadi warnanya apa, kemudian kalau kena panas keluar warna apa ya, dan saya juga pernah bahas itu, memang secara apa ya, secara custom itu oke banget, meaningnya juga dapat ya. Cuma sayang sepatu itu kalau nggak salah dirilis hanya dalam jumlah yang sedikit banget coy, karena hand painting ya, nulisnya apa namanya, gambarnya pakai tangan. Nah, sepatu ini dicetak wake, diproduksi wake, tangannya debut keriting muter-muternya ini bosku. Berikutnya dari Rahaha Madede ya, jangan masukin yang limited edition biar orang juga bisa beli. Lah gimana sih, orang ini kan terbaik dari sepatu Patrobas ya, dari brand Patrobas. Jadi terserah mau yang limited edition kayak, mau yang general release kayak, pokoknya yang pernah dijual secara umum, mau dijual cuma 50 per kayak, 100 per kayak, 40 ribu per kayak, terserah bebas yang menurut kalian mana yang terbaik dari Patrobas ya. Oke, sekarang versi saya, 3 terbaik dari sepatu Patrobas yang pernah dirilis. Saya hampir semua sepatu Patrobas itu pernah saya bahas coy.
mulai dari seri yang sebelum Ivan tuh, Hawk atau apa gitu, saya lupa namanya, Ivan, Equip, kemudian Cloud, sampai berbagai warna, semua hampir kolaborasinya, ya mulai dari dengan Floridina dan sebagainya, bahkan sepatu yang tidak dijual pun, itu pernah saya bahas semuanya, coy. Jadi, menurut saya, 3 sepatu terbaik yang pernah dirilis Patrobas, di yang nomor 3 dulu, ini dari tadi belum ada yang menyebutkan, kalau versi saya adalah sepatu Patrobas Equip yang high. Kenapa? Karena menurut saya ya, sepatu itu secara colorway simple banget, tapi garangnya dapet banget, coy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di seri yang Patrobas Equip itu, Patrobas sudah memakai outsole-nya sendiri, yang wave batik gitu. Dan kemudian yang ketiga, di seri yang Patrobas Equip itu, Patrobas mulai menancapkan insole-nya yang diberi nama adalah Patrofoam Tech. Jadi itu yang membuat menurut saya ya, ini adalah tepat lah kalau misalkan saya katakan sepatu yang terbaik nomor 3 dari Patrobas, plus sepatu ini general release secara harga ini nggak mahal, coy, terjangkau Rp200.000, tapi masalah kenyamanannya nggak perlu diragukan lagi, coy. Itu the best, coy, menurut saya, coy. Kemudian yang kedua, yaitu menurut saya yang terbaik dari sepatu Patrobas yang pernah dirilis, kali ini versi kolaborasi, yaitu kolaborasi Patrobas dengan Never to Levis di Melangkah Bareng bersebelas, ya meskipun pada akhirnya bisanya bersepuluh, yaitu Patrobas Triassic, coy. Karena secara konsep itu keren banget ya, membawa konsep dinosaurs gitu, dan kemudian secara colorway itu saya suka banget, warnanya unik gitu ya. Plus secara detailingnya dan kemudian cara penempatan talinya diletakkan di belakang, kemudian ada pintipnya sehingga membentuk ekor, itu menurut saya keren sih, secara idenya itu menarik banget. Oke, sepatu terbaik Patrobas yang pertama itu adalah, ya pasti teman-teman tahu lah ya, dan ini juga sering banget saya mention, bahkan kalau menurut saya sampai detik ini bukan lagi sepatu Patrobas terbaik, tapi dari seluruh brand lokal yang pernah rilis, ini yang terbaik, coy. Karena secara movement dapat banget, secara meaning dapat banget, harganya juga waktu itu nggak terlalu mahal menurut saya untuk versi kolaborasi. Dan yang keempat, materialnya itu gokil banget. Sepatunya adalah ini sepatunya Patrobas El Clasico. Jadi kalau tadi teman-teman ngelis banyak banget Patrobas El Clasico, ya karena memang teman-teman tahu sepatu ini keren banget. Dan penggunaan batik parang rusak di sini ini menurut saya keren banget. Secara material ini, gokil banget, coy, materialnya, coy. Saya yakin teman-teman setuju lah kalau ini adalah yang terbaik pertama, coy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau versinya teman-teman yang nonton video ini gimana nih ya? The best of Patrobas, three best of Patrobas, 3 sepatu Patrobas terbaik yang pernah dirilis, versi kalian apa? Langsung tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai video lokal karena lokal istimewa. Senior Forisman, thanks for watching. Stay positive and your day will be better. See you next time. Next video, waktunya marketing lagi, coy.